nggak kalau misalkan aku ngenalin tante ke suami saya? Boleh. Kebetulan tante juga mau ketemu suami kamu. Bentar ya tante, aku telepon dulu ya. Ini ada semacam kelereng beneran. Kita main tebak-tebakan kelereng. Oke? Okay? Suster, kira-kira ada bedak nggak? Bedak bayi ada, Pak. Boleh. Nah, Rena sini. Sebentar nah, ya, Pak. Iya, silakan. Nah, sini, sini. Jadi kita tebak-tebakan ya, kelerengnya ada di mana. Oke? Okay? Yang kalah... Nanti mukanya harus tempel di bantal ini. Ini tapi, Pak, bedaknya. Makasih. Ya. Bantalnya dikasih bedak yang banyak sekali. Sudah siap? Siap. Cukup? Cukup. Oke. Okay. Siap-siap ya. Siapa yang kalah ya? Bisa sweet nggak? Bisa, oke coba. Sweet apa dulu nih? Gunting, kertas, batu. Siap? Siap. Kalah. Rena. Curang. Lagi. Ya Allah, kenapa setiap melihat tawanya Rena, semua beban aku seolah terangkat dan hilang. Oke. Semoga kerjasama kita bisa memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan ya. Saya pun berharap demikian, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Terima kasih. Kalian tolong kerjakan apa yang saya perintahkan barusan ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Dari aroma-aromanya tercium tangan sebelah sini. Yes! Giliran Rena! Silakan. 1, 2, 3. Rena. Suster, minta tolong suster. Rena kenapa? Rena, ya Allah. Sus, Rena betul tolong ambilin minum boleh? Ya Allah, Rena kenapa Pak? Tolong ambilin minum. Iya Pak. Iya. Rena, sabar, tunggu bentar ya. Bentar, Rena. Sus, mana? Oh ya. Ini minum dulu sayang. Coba diminum. Gimana? Kok nggak berhenti sih? Ya Allah, sus, kenapa nggak berhenti juga Pak? Rena, kamu kenapa? Nak, sayang. Aku mau ucapin terima kasih banyak sih, Tante. Suami bisa selamat. Ini semua karena bantuan Tante. Sama-sama, Din. No problem at all. Tapi suami kamu udah benar-benar sembuh, kan? Alhamdulillah, suami aku sekarang udah sehat loh. Oke, syukurlah. Ya, pokoknya selagi Tante bisa bantu, Tante akan bantu. Aduh, Mama Andin. Gawat, kenapa bisa ada di sini sih mereka? Kebetulan Tante Rosa ada di sini. Mungkin aku bisa temuin Mas Al sama Tante Rosa kali ya. Tante, ya? Mau gak kalau misalkan aku ngenalin Tante ke suami saya? Boleh. Kebetulan Tante juga mau ketemu suami kamu. Bentar ya Tante, aku telepon dulu ya.
Dari siapa, Din? Ini tante. Aku nelfon suami saya kok kayak dengar suara handphonenya ya? Maybe he's around? Mungkin ya. Yeah. Halo, suster. Halo, Bu. Bu, Nena batuk-batuk dan gak berhenti-berhenti. Saya bingung harus kasih obat yang mana. Gimana ini, Bu? Okay. Saya pulang sekarang. Okay, thank you. Andin? Tante mesti pulang. Urgent matters happen. Kita ketemu lain kali ya. Okay, sampai ketemu ya. Tante, bye, hati-hati ya, Tante. Yeah. Bye. Untung Mama pergi. Tapi Mama kenapa ya? Kok mukanya panik gitu? Apa ada sesuatu yang terjadi sama Rena? Kamu ngapain di sini? Ih, Mas ngagetin aja. Aku mau kenalin kamu sama ke Tante Rosa. Kayaknya dia belum jauh deh. Bentar ya, Mas. Enggak, Din, Din. Saya tanya, kamu ngapain kesini? Ini Mas, aku kesini karena aku bawain makanan buat kamu. Dan kebetulan aku juga ketemu sama Tante Rosa. Ternyata anaknya kerja di sini loh. Tumben Mamah main kesini. Mendingan gue bawa Andin pulang deh secepatnya dari sini. Yaudah kita pulang ya. Kok pulang? Aku udah bawain makanan loh ini. Sekarang jam berapa? Tuh, udah jam segini Mas. Jam makan siang. Ayo makan dulu yuk. Makannya di rumah aja. Ya. Pelan-pelan. Suster, Rena kenapa? Udah mendingan. Ibu. Ya. Kamu kenapa sayang? Hei, cucu Oma. Maaf Bu, gara-gara saya Rena jadi batuk. Kenapa? What's happened? Enggak, tadi kita main tebak-tebakan kelereng. Yang kalah nempelin muka di bantal yang ada bedaknya. Terus tadi giliran Rena yang kalah, Bu. Oh, kamu udah apa? Udah minum apa? Aduh, ya ampun. Saya udah kasih air hangat dan udah agak mendingan sekarang. Oh, ya udah. Oh, kasihan cucu Oma. Aduh, sembuh. Gimana, Bu? Urusannya sudah selesai? Sebenarnya belum sih. Saya belum sempat ketemu anak saya. Cuman enggak apa-apa, mungkin bisa lain waktu. Ya, enggak apa-apa ya kamu ya. Aduh. Ya udah kalau gitu saya pamit. Pak Nino, saya yang harusnya terima kasih. Dan saya minta maaf udah ngerepotin Pak Nino jagain Rena. Gak apa-apa ya. Rena, om minta maaf ya. Udah bikin kamu jadi batuk. Gak apa-apa, om. Ntar juga sembuh ya, nanti banyak minum lagi ya. Nanti dikasih minum air hangat lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak Nino ya. Sama-sama, kalau gitu saya pamit. Iya, by the way maaf. Suster ambil. Yaudah, om balik ya Rena. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nino. Kamu tolong langsung siapin makanannya aja ya. Nanti saya nyusul. Iya Mas. Mama tadi kenapa ya? Kenapa perginya buru-buru sih? Galak. Halo Al. Al, maksudnya Aldebaran. Mama di mana? Tadi Mama ke kantor kamu. Iya, tapi Mama segera pulang karena tiba-tiba Rena sakit, batuk-batuk dia. Rena sakit, Ma? Sudah kuduga. Bu Rosa omanya Rena memang benar mamanya Aldebaran. Jadi waktu itu memang aku gak salah dengar. Jangan pernah sembarangan kasih es krim ke anak orang. Iya sayang, masuk dulu ya Ma.
Ngapain ada di sini? Kenapa?